Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bob. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara daftar atau login di aplikasi My Telkomsel terbaru 2023. Nah, gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar ketika channel Mr. Bob mengeluarkan video terbarunya akan muncul notifikasi di YouTube kalian. Oke, lanjut ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita harus memiliki aplikasi My Telkomsel-nya. Apabila kalian belum memiliki aplikasi My Telkomsel, silahkan download di Play Store maupun di App Store. Setelah memiliki aplikasi My Telkomsel-nya, kita langsung buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi My Telkomsel. Kita langsung klik masuk. Setelah itu kita langsung klik izinkan. Hai, masukkan dengan nomor telepon kamu ya. Di sini kita masukkan nomor Telkomsel yang ingin didaftarkan di aplikasi My Telkomselnya. Setelah memasukkan nomor Telkomselnya, kita langsung klik centang. Dengan masuk saya setuju dengan syarat dan ketentuan, kita langsung centang. Setelah itu kita langsung klik masuk. Di sini saya tidak harus memasukkan kode OTP-nya karena kartu Telkomselnya ada di HP ini. Jadi otomatis masuk sendiri tanpa menggunakan kode OTP. Kita langsung klik tanda panah di pojok kiri. Lalu kita izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Nah, ini adalah menu utama dari aplikasi My Telkomsel-nya. Artinya kita sudah sukses dalam daftar atau login di aplikasi My Telkomsel. Cukup mudah kan cara daftar atau login di aplikasi My Telkomsel? Mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.